Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Syarif Hidayatullah dari Pesanggerahan Padu Raksa Soreang. Dan tim PPS sekarang akan berangkat ke salah satu tempat yang lumayan angker ya, yaitu di Sumur Tujuh Kawah Putih. Perjalanan kami ke sana memerlukan waktu beberapa jam. Ikuti terus perjalanan kami, tim Pesanggerahan Padu Raksa Soreang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim Pesanggerahan Padu Raksa Soreang sekarang sedang berada di kawasan Kawah Putih Ciwidey. Tepatnya ini disebut tempat karomah Sumur Tujuh Ciwidey Kawah Putih. Saya akan mencoba mencari makam keramatnya karena berhubung sudah lama sekali, itu hampir 2016 saya terakhir ke sini. Sekarang udah 2019, saya baru ke tempat ini lagi. Saya juga masih lupa itu di mana tempat karomahnya, nanti kita akan cari bareng-bareng. Yuk, ikuti saya. Ini sangat agak sedikit berbahaya sekali ya. Pohon di sini besar-besar dan udah pada rapuh. Kayaknya ini pohon tumbang. Jadi kita harus hati-hati. Ini kayaknya seperti apa? Ini tadi saya lihat ada bangunan tapi nggak ada ya. Tadi saya melihat ada bangunan tapi ada bangunan. Ada motor. Ini seperti ada bangunan, ada listrik. Jika diampiri nggak ada. Saya lupa lagi makamnya nggak tahu gimana. Makam petilasan atau barangnya kita coba eksplor. Ini sudah ada di kawasan pemakaman-pemakaman. Tapi dulu kayaknya seperti ini. Bukan itu yang kita cari. Kayaknya ini di dalam.
sebaiknya makan tempat sesepuh dahulu ya. Tapi saya belum tahu namanya, belum tahu ini makamnya siapa. Nah, ini dikeramatkan, nanti kita akan membaca salawat di sini dan berkawasan di sini. Jadi saya akan coba menguat misteri di balik makam sumur 7 kawah kaki ini. Kayaknya ini pusatnya. Saya dan tim pasangan Hantu Raksasa Soalnya akan mencoba bertawasul di sini, bertilakat di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa digali di tempat ini ya. Oke, siap. Saya akan coba bertawasul di sini, bertilakat di sini. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa, informasi yang bisa saya gali di sini. Tapi tawasul ini bersifat pribadi, maka saya tidak akan mendokumentasikannya. Mudah-mudahan saya bisa menggali lebih dalam lagi apa dan siapa yang ada, entah makam atau petilasan di tempat ini. Karena saya rasa tempat karomah di sumur 7 kawah putih ini berada di sini. Ini titik agak energinya positif ya. Sepertinya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang baik-baik ya. Insya Allah saya akan coba tindakan. Masuk aja yuk. Alhamdulillah, setelah kita beres bertawasul atau bertilakat di tempat ini, saya memperhatikan tiap makom atau tiap lubang ini ada batu ya. Ini 1, 2, dan 3. Tadi sempat saya dapat sesuatu, dapat apa ya, petunjuk bahwasanya batu-batu ini berguna untuk kalau kita misalkan jarak ke tempat ini. Tata caranya setelah kita bertawasul di tempat ini, nah batunya itu diangkat bang, angkat, terus disimpan di kepala gini, nah gitu, nah setelah ini baru kita berdoa meminta kepada Allah. Tapi ingat, bukan kita meminta kepada batu atau kepada makom ya, tapi kita ini siloka, kita simpan batunya di atas. Dan kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Udah, simpan lagi bang. Jadi batu ini hanya untuk simbol saja, bukan untuk kita, bukan berarti kita meminta kepada Allah dengan media batu ini kita percaya kepada batu ini, bukan berarti begitu ya. Tadi ada sempat sesuatu yang saya tangkap, kenapa ada batu di tiap lubang makam ini, itu tata caranya seperti tadi, kita mengangkat batu dan disimpan kepada kepala kita, lalu kita meminta kepada Allah. Itu adalah siloka kehidupan. Siloka, batu itu keras, batu itu berat, jadi kita harus tetap bisa berdoa kepada Allah meskipun dengan beban kehidupan atau kerasnya kehidupan di alam dunia ini. Kita harus tetap pegang erat kepada apa yang disampaikan Nabi kepada kita, harus dijalani. Tetap kita harus berpegang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah untuk simbol saja. Ini adalah untuk simbol saja, bukan berarti kita meminta kepada batu atau kepada tempat atau kepada makom, tapi ini simbol saja bahwasanya seperti yang tadi saya katakan, seberat apapun hidup atau sekeras apapun kehidupan kita di alam dunia, kita harus tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Sesuatu yang saya tangkap barusan di tempat ini, sumur 7 kawah putih Ciwidey. Nah, kita akan mencoba ke sumur 7 sekarang ya, soalnya tempatnya agak rada jauh juga dan saya juga ingat lupa, tapi kita akan coba explore semua tempat ini ya. Oke, siap. Ini sepertinya ada sesuatu ya, tadi waktu jalan ada sesuatu yang aneh. Jadi coba sih. Ini saya akan coba
apa menginvestasikan atau membuktikan sesuatu di sini, tapi nggak tahu ya, saya coba, nggak tahu saya bisa atau tidak, saya akan coba. Sebelahnya cuma lihat aku sini aja, nggak ada apa-apa ya. Ini kayak ada sesuatu makhluk. Oke, mundur. Saya akan coba. Ini makhluk lah. Makhluk. Oke, bisa juga ada. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Coba cek sini. Seperti keluar sesuatu merah. Foto. Dia jalan. Ini seperti makhluknya nggak kelihatan ya. Bener. Dia balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaahullah Allah sebagai hadir tuh. Kedengeran? Ini mau ketuk-ketuk itu tuh. Ketuk-ketuk aku tuh. Ayo ketuk-ketuk nih. Adalah ya. Tuh papa, yuk. Ya. Kita kembali. Mati.